Okey ustaz. Bang, biar saya komen dulu ustaz eh. Kena keluar kitab ustaz. Eh, yang kau pula ustaz ni. Memulakan langkah dengan 3,500 orang, Faris bin Hadi Taufik peserta nombor 1093 dengan jeritaran nombor RAS Bandar Kirara Selangor mencuba nasib di separuh akhir. Apakah beliau mampu untuk melangkah sebagai 6 peserta yang akan berentap dalam pertandingan air secara live di TV Al-Hijrah? Baik, kita saksikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an persiapan dia bagus, nampak dia pakai jubah terlebih nila. Dia nila baju dia ni. Dia nila baju dia ni kan. Dulu kita pakai nila. Nila. Kenal tak nila apa? Kenal budak-budak sekarang tak tahu nila tu apa. Kau tahu nila tu apa? Tak tahu. Nila dia selain daripada untuk apa, untuk baju, dia bagus untuk sakit beguk. Beguk. Dia bukan sebab nila tu, sebab warna tu. Jangan salah eh. Oh. Nampak? Ustaz pun tak tahu kan? Nampak? Ngaji-ngaji juga. Tahu benda ni kena belajar. Jangan ketawa ustaz. Kan? Okey, Ustaz Gharifi. Komen Ustaz Gharifi. Faris Hadi. Saya rasa suara dia masya-Allah. Suara yang apa, burdah tu ada. Burdah asli tu ada. Okey. Dan alunan yang dibawa oleh Faris Hadi Taufik ni alunan yang menarik. Dan berlainan, tidak seperti kebanyakan orang. Baik. Jadi maknanya kelainan yang cuba dibawa oleh Faris Hadi ini saya dapat tangkap. Okey, kali ini aku tak nak bagi Ustaz Amir komen, Ustaz ni dari apa ni Tamizi komen. Sebab apa? Sekejap lagi kan kalau komen-komen dia orang dah, boleh agak dah. Jadi bagi markah, okey, bagi markah. Tadi dah usah dah komen, tapi nasib engkau Faris. Nasib engkau Faris, sebenarnya dia orang dah cantum-cantum kira punya kira yang ini kau dapat. Okey, kita telah membuat ni dah sekarang ni dah pukul 10 lebih eh, bukan pukul 7, pukul 8, bukan tu siang eh, pukul 10 lebih. Ustaz-ustaz semua dah PY, tapi dia kena ada ketahanan. Dan untuk ketahanan ni aku bagi dia minum kopi Tailong tengah buat. Kita terus kepada Muhammad Husaini bin Mahmur, peserta ID 1278 jenis Taranum Bayati daripada Nilai Negeri 9. Okey, adakah peserta ini mampu untuk menggugat 11 lagi peserta yang untuk melangkah ke peringkat akhir? Kita saksikan Husaini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا
Ustaz. Pak, biar saya komen dulu, Ustaz, eh. Saya kena keluar kitab, Ustaz. Eh, yang kau pula, Ustaz ni. Tempat. Hormat, Ustaz. Pak. Hormatlah, Ustaz. Okey. Bab. Saya tengok, Ustaz, apa komen Ustaz? Kalau saya nak tengok Ustaz punya komen, betul tak? Pang! Tak ada salah komen. Silakan Ustaz. The Husaini ni, saya kira ramai penonton pun kenal. Dia ni selalu di televisyen. Oh, ya ke? Ya. Asal saya tak kenal? Datuk tengok TV lain ni. Tapi untuk yang kali ni, saya rasa ekspektasi saya lebih tinggi lah. Sebab dia dah, kita tahu dia ada potensi yang baik. Cuma untuk kali ni ada sikit kurang lah, saya rasa. Ya? Dari sudut alunan dan juga dari sudut tajwid. Walaupun sudah biasa di kaca TV, tetapi bila biasa di kaca TV, komen dia lain. Maknanya telinga Ustaz ni akan dengar betul-betul apa kesilapan-kesilapan dan kita dah nampak dah. Apapun, Husaini, saudara Husaini, memang anda telah mencuba sebaiknya, anda dikenali, tetapi adakah populariti itu boleh memikat hati juri-juri profesional saya? Ya ataupun tidak, tapi inilah jawapan dia. Kita terus ke peserta yang seterusnya yang mencabar peserta-peserta lain. Ada 11 lagi di belakang beliau ataupun di depan beliau. Muhammad Izzuddin bin Abdul Aziz, ID 1623 jenis Taranum Hijaz daripada Besut. Ganu ni, Ganu. Jangan, jangan pilih kasih ya. Baik, roll the VT please. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la Okey, saudara Azizuddin ni daripada Terengganu ni. Yeah. Saya tengok dari segi penampilan dia cun. Cara dia ada image, oh, image. Macam-macam kita tengok orang, kita belum kenal hati budi dia. Kan, tapi kita tengok dia punya pakaian dulu. Dia ada pakaian tu. Dan dia ni pun dipengaruhi oleh abang dia. Abang dia pelakon dan penyanyi. Akasha. Akasha. Bukan macam Akasha tu. Kan? Dia punya ni. Kan? Akasha kan? Jadi. Tapi. Sampai situ lah komen saya, Ustaz. Ustaz komen. Okey. Ustaz Tamizi ni. Ustaz Tamizi. Orang Ganu-Ganu. Okay. Kita bagi Ganu lah. Dia nak tengok. Dia pilih kasih tak pilih kasih? Jangan. Awak besuk. Awak besuk. Okey. Secara keseluruhannya, azan pada kali ini semifinal lebih baik daripada tempoh hari. Tempoh hari ada serak. Tapi suara dia sebenarnya unik. Dia ada, kalau kita duk kata macam Syekh Mustafa lah. Ada. Tapi ada tapi dia, persembahan pada malam ini banyak pergi kepada Bayati. Lagu dia Hijaz. Contoh Hayang Salah yang kedua pergi Bayati. Kan? Hayang Al-Falah yang kedua pergi Bayati. Dan ending dia tadi pun La Ilaha Illallah pun ada Bayati juga. Jadi agak kita kata larilah daripada Hijaz tu. Kalau dia pergi, dia mix, dia balik pada Hijaz, okey. Kan? Dan juga nafas dia agak nampak sikit-sikit lah. Ujung tu hampir-hampir tak sampai. Apapun Izzuddin, anda telah cuba yang sebaik mungkin macam Ustaz Zarifi kata, orang Besut, tapi nak buat macam mana, kerana kira punya markah, orang Besut sampai anda dapat yang ini saja. Muhammad Irfan Muhammad Amir, peserta ID 1627 jenis Taranum Bayati dari Pendang Kedah, ini wakil utara.
kita nak tengok orang utara macam mana. Adakah tok ayah, tok ayah kat sana dia orang dah ajar dia ni? Mungkin kalau Irfan umur dia Irfan 19 tahun ni. 19. Irfan kalau 19 tahun ni Irfan boleh menggugat orang-orang dewasa, itu yang terbaik. Okey, jom kita dengarkan Irfan. Allah. Tahun, suara tinggi. InsyaAllah mudah-mudahan ada rezeki. Tapi tak nampak macam 19 tahun ni dia kan? Nampak matang kan? Nampak matang. Irfan, anda telah... Tok, sendiri tok, sendiri tok. Ada nak sebut tadi ni? Ha. Saya rasa sudut vokal, kalau seorang penyanyi ataupun seorang kami penceramah, bila kita bercakap, jangan menunduk. Jadi suara kita tu dia ke bawah. Ha. Jadi sama ada pandang kat ke depan ya, ataupun dongak sikit. Manikin. Vokal lebih besar, range lebih besar. Tapi adakah suara yang tinggi itu mampu memberikan markah kepada anda? Sedangkan ada komen-komen, ada yang tinggi tapi tadi asyhadu alla ada tersekat tadi tu. Jadi apa nak buat? Dan nasib anda yang kena terima. Anda telah sampai ke 12 peserta terakhir, tapi ini nasib anda.